Mbak, tempat wawancaranya di sini ya? Iya, Mas. Gugup ya, Mbak? Iya, takut banget. Nanti takutnya ditanyain apa gitu. Udah, tenang aja, Mbak. Masnya mau wawancara juga, Mas? Iya. Kok kelihatan santai banget, Mas? Ya, biasalah. Udah sering ya wawancara ya? Belum sih. Terus? Kebetulan HRD-nya itu sepupunya temen anaknya temen papa saya. Orang dalam ya? Bukan, saya masih ikut semua tesnya kok. Tapi saya kenal HRD-nya. Sama aja itu mah. Duh, rambut gue udah rapi belum ya? Yuk, gimana penampilan gue? Udah oke belum? Udah kok, udah. Udah apa? Udah berantakan. Ih, gue harus gimana? Biar tetap cantik. Atas nama Naila, silahkan masuk Naila. Naila. Itu siapa sih dipanggil dari tadi gak nyaut-nyaut? Itu elu anjir, dia tadi dipanggil. Gue kira lu udah nyaut. Saya. Oke, gue harus mulai hafalin. Ntar kalau misalnya ditanya, silakan perkenalkan diri Anda. Gue bakal jawab, perkenalkan nama saya Sisi Milikiti. Terus abis itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya bertanggung jawab, pekerja keras, jujur kalau lagi gak bohong, rajin kalau lagi gak males. Nah, terus kekurangan saya... Gak ada sih. Oke, itu aja cukup. Mbak, bisa tenang gak? Ah, maaf mas, saya gugup. Saya juga gugup. Tenang. Kok gak dipanggil-panggil sih, aduh. Au. Atas nama Wawan? Ya, gue kirain gue yang dipanggil. Mbak, anjir nih lama banget sih dipanggilnya, aduh. Udah kalau gitu gue berak aja lah daripada gue ngecepirin di sini. Udah gue ke toilet aja, mudah mata. Permisi mas. Oh iya, ini mau nganter catering ya mbak? Tumben pagi banget. Enggak mas. Lah terus? Saya mau wawancara, tempatnya di sini kan ya? Astaga mbak. Kenapa mas? Ya bener sih di sini tempatnya, tapi wawancaranya emang jam berapa? Jam 10. Buset, wawancara jam 10 datang jam 5. Saya takut telat mas. Ya udah saya berangkat sekalian aja. Bibit unggul ini bisa bantu-bantu saya nanti kalau udah keterima. Semoga udah terima ya mbak. Amin. Mbak. Ah, iya? Ini tempat wawancaranya bukan ya? Wawancara apa, Mas? Wawancara kerja dong, masa wawancara artis? Udah selesai, Mas, wawancaranya. Ini saya disuruh HRD-nya bersihin, terus sekarang mau ke ruangannya dia dulu. Masnya telat? Menurut Mbak? Iya sih. Nah, itu tahu. Masih ada nggak ya HRD-nya di dalam? Kalau kata saya sih, Mas, pulang aja udah. Emang kenapa? HRD-nya galak, Mas. Lagi cerai sama suaminya. Ntar Mas bisa dilempar kursi lagi. Waduh. Gila lihat baju gue paling bagus sih. Semoga aja gue keterima jalur baju bagus. Awas aja ya, kalau udah pakai baju bagus baru gak keterima. Gue balikin juga nih tokonya. Gue pasti bisa. Wawancara juga ya mbak? Iya. Itu kok mbak bawa berkas, bukannya gak disuruh bawa ya? Saya aja gak bawa apa-apa. Oh ini isinya hasil riset saya tentang perusahaan ini. Ada di sini semua. Riset? Mbak ilmuwan? Bukan. Terus? Riset perusahaan ini maksudnya? Apa aja itu mbak? Spill dong. Dari yang saya dapat sih, ini perusahaan multinasional dengan karyawan kurang lebih 5.823 jiwa. Dan masing-masing itu gajinya di atas UMR. Terus? Pemiliknya itu keluarga Suko. Suko bagi dua. Oh. Ini bener gak sih alamatnya? Kalau penipuan gimana ya? Kalau pas gue masuk terus ternyata penipuan, terus gue dijual, disuruh kerja di luar negeri, organ gue diambil, terus gue mati, gak jadi kerja dong gue. Aduh, gue masuk enggak? Masuk enggak? Masuk? Salah. Enggak masuk dulu mulainya. Enggak masuk, masuk. Enggak masuk. Ayo, kenapa tetap masuk ya? Yaudahlah masuk aja. Lagian kalau misalnya gue hilang, mau apa-apa juga gak bakal sadar anaknya hilang satu. Orang anaknya ada 10. Apa ini yang namanya baru maju udah disuruh mundur? Kenapa pelamar yang lain cantik sama ganteng-ganteng banget sih? Mana kayak orang berpengalaman semua lagi. Gue yang pengalaman cuma rebahan di kamar doang, mana bisa bersaing lawan mereka. Udahlah, pasti gak lolos gue. Apa gue pulang aja ya? Mama, aku insecure, mau pulang aja. Tapi belum mau wawancara. Yang ada gue disuruh balik lagi sama mama kesini.
Kata mama, kalau bawa batu ini pasti bawa keberuntungan. Semoga aja pas gue bawa batu ini nanti lancar pas wawancara, terus keterima kerja deh. Semoga ya Tuhan, saya udah nurutin apa kata mama saya. Mas, itu batu ya? Bukan mas, ini berlian 78 ton. 78 karat maksudnya. Oh, tapi kayak batu. Emang ini batu, mas. Kalau gitu saya boleh pinjem gak? Nama saya udah dipanggil ini. Buat jadi jimat juga, mas. Bukan lah, siapa yang percaya jimat? Buat nahan merah ini. Tenang lah, tenang. Lo harus bisa pokoknya, jangan gugup. Oke, gue pasti bisa. Bentar, tapi kok orang-orang pada megang kertas ya? Astaga, berkas lamaran gue mana ya ampun. Pantes dari tadi kok kosong banget tangan gue, gak bawa apa-apa. Ya ampun, terus gue ngapain kesini kalau misalnya gak bawa berkas itu? Aduh, bego banget. Kalau itu gue pulang aja deh, ngambil berkasnya dulu lah. Nama? Namanya siapa ya, Bu? Masa kamu lupa nama kamu sendiri? Loh, oh ibu nanya nama saya ya? Ya masa saya nanya nama nenek moyang kamu? Nama kamu siapa? Harry aja, Pak. Bu, nama lengkap. Iya, Bu, Harry aja. Kamu bercanda sama saya. Kan saya nanya nama lengkap kamu. Iya, Bu, nama lengkap saya emang Harry aja. Aja itu nama, Bu, bukan kata kerja. Oh, oke. Ayo fokus, Her. Kemarin kan lu udah latihan seminggu. Gak boleh gugup, harus berhasil. Jadi kelebihan sama kekurangan kamu apa? Kelebihan. Ya kelebihan kamu, Harry. Skill. Masa berat badan? Kelebihan apa ya? Aduh, gue lupa lagi jawaban buat pertanyaan kayak gini. Kamu gak punya kelebihan? Oh, kalau itu kekurangan saya, Bu. Capek banget. Ini gue niat dipanggil gak sih? Wawancara cuma 5 menit. Ini gue udah nungguin 5 jam. Kalau gitu gue pulang aja udah. Kamu nunggu 5 jam? Iya nih, lama banget kan, Pak? Lah, saya dari subuh di sini belum dipanggil-panggil, Mas. Oh, mau melamar kerja juga? Enggak, Mas. Saya OB, ini sapu saya jatuh tadi. Mas ya? Wah, anjir, gue kira ngelamar kerja juga. Loh, ini gue balik aja apa ya? Tapi takutnya kalau udah balik, nama gue malah dipanggil lagi ntar. Mas Wowo ya? Iya, saya. Giliran saya ya, Mas. Bukan itu, Mas. Itu, Mas, tadi sampah minumannya di bawah kolom dipungutin ya. Soalnya di sini nggak boleh buang sampah sembarangan. Makasih ya, Mas. Sampai jadi mumi juga kayaknya gue gak dipanggil-panggil ini. Bro, gugup ya? Sama kok. Enggak kok. Kok bisa? Emang yakin udah bakal keterima? Iya dong. Kok bisa percaya diri banget? Bagi tipsnya dong, bro. Kalau saya mah yang penting yakin sama teguh aja sama pendirian sih. Karena kalau misalnya kita kadang mikir yang buruk itu beneran kejadian. Jadi santai ya. Keren banget. Pasti bronya udah banyak persiapan ya? Itu juga harus sih, bro. Jadi selain persiapan berkas-berkas, hal-hal lain juga banyak yang harus disiapin. Wah, iya. Apalagi tuh, bro, yang harus disiapin? Orang dalam. Ha ha ha!